Baik, pelajar satu harapan. Kita tengok lagi seterusnya. Saya bagi lagi selesaikan persamaan linear serentak bagi untuk yang baru pula. Bagi lagi satu, kita cuba. Selesaikan. Dia bagi 3N tolak 2N sama dengan 19 persamaan pertama. 5N tambah 7N sama dengan 11 persamaan kedua. Baik, kamu tengok sini. Kita nak hapuskan N. Di sini kita kena cari apa? FSTK, faktor sebenarnya terkecil. Di sini negatif 2, di sini positif 7. 2 dengan 7. Dia punya faktor sebenarnya terkecil ialah 14. 14. Sebab ni 14, 14 akan dapat kod kan. Baik, jadi nak dapatkan ni 14, persamaan pertama darab dengan 7. Persamaan pertama sama ni darab dengan 7, kita dapat 7 kali 3 21m tolak 2 kali 7 14, negatif 14n sama dengan 19 kali 7 dapat 133. Persamaan 3. Baik, kemudian persamaan yang kedua ni kita darab dengan 2. Darab dengan 2. Jadi 5m 5 kali 2m. 5m kali 2 dapat 10m. Tambah dengan 7n kali dengan 14n. 7n kali dengan 2 dapat 14n sama dengan 11 kali 2 22. Ini persamaan yang keempat. Jadi kita tengok sini. Sekarang kita dapat dah. Sini 14, sini negatif 14, sini 14. Bila kita tambah 2, negatif 14 tambah 14 dapat 0. N sama 0, senang. Jadi, persamaan yang ketiga tambah persamaan keempat. Yang ni tambah yang ni. 21M tambah 10N dapat 31N. Tolak 14, tambah 14, 0. 13 tambah dengan 22 dapat 25. Jadi, kita guna, kita hapuskan. Bawah sini, 3 bagi dengan 31. Bawah sebelah sana, belakangan pun bagi dengan 31. Sebab ini konsep kesamaan. Konsep kesamaan. Baik. 31 bagi 31, 1. Bawah 31, 31, 1. Jadi 1M lah. Kemudian 155 bagi dengan 31 dapat 5. 31 bagi dengan 31 dapat 1. Jadi 5 per 1. Jadi M sama dengan 5. Baik, sekarang ni, kamu dah dapat dah M sama dengan 5. Kamu gantikan masuk ke dalam persamaan ni. Persamaan yang kedua. Gantikan dalam persamaan yang kedua, M sama dengan 5. Kamu cuba gantikan. Dapat nilai N. Kamu ambil nilai ni, 5, M sama dengan 5 ke dalam persamaan 2. Tak pun persamaan 1 boleh, tak ada masalah. Tapi persamaan 1 ni kalau kamu tak cekap negatif, lebih baik tak buat. Sebab apa? Kamu cari yang mudah. Positif lah. Kalau negatif, nanti kamu keliru pula. Kalau nak ganti dalam ni pun boleh, tak ada masalah. Nak ganti. Tapi sini nampak lebih mudah. Sebab dia positif, senang. Nak ganti persamaan ni, dalam ni boleh? Nah, ni lagi susah pasal nilai dia besar, lagi susah. Persamaan ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling mudah ni, paling mudah kamu gantikan M sama dengan 5 ke dalam persamaan 2, jadi kamu dapat akan dapat nilai M. Okey.